lihat guys, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi di sini guys? Lihat guys. Oh my god. Halo, assalamualaikum Stray Gamers, welcome back again with me. And kali ini kita bakalan lanjutkan lagi untuk bermain game My Pet Cat Simulator ya guys ya. Dan kali ini kita sudah bisa membuka halaman depan cuy. Oke, guys, ini halaman depan. Tetapi, tunggu dulu guys, kita bakalan coba untuk melihat update terbaru dari game ini yaitu Aquarium guys. Nah, di sini aku sudah menonton iklan dan mendapatkan akuarium dan aku sudah mengisi. Oke, jadi aku isi di sini pakai apa namanya, ikan apa tuh, Nemo, ikan Nemo lah ya guys ya. Kita isi dengan ikan Nemo, kita juga bisa isi lagi guys, tetapi kita harus bayar atau nonton iklan guys. Nah, kita tadi berarti ada ikan badut, terus ikan biru, ini ikan Nemo semua ya guys ya. Temannya Nemo ini ya, dokter ikan biru. Oke. Nanti kita bakalan tambahkan lagi ke tiga-tiganya ya guys ya. Let's go. Bentar, aku nonton ikan dulu guys. Oke. Oke guys, kita sudah mendapatkan ketiga-tiganya yaitu ada harta karun atau kepiting, terus tadi ikan biru atau apa namanya, ikan biru lah ya, temannya Nemo, terus juga ada kuda Nil guys. Kok kuda Nil sih? Kuda laut dong. Oke, ini kuda laut, selesai guys. Kita sudah menamatkan ya guys ya, kita sudah melengkapkan akuarium yang satu ini. Oke guys, sorry banget tadi banyak jeda ya guys ya. Oke, yang penting kita sudah menyelesaikan akuarium yang satu ini. Cuman ini akuarium cuman buat hiasan doang nih. Ternyata aku kira ini bakal menjadi mainan kucing loh guys. Yaudah lah ya, bentar dulu guys, sebelum kita keluar kita bakalan kasih makan kucing-kucing dulu guys, kasihan soalnya ya. Oke. Kenapa tuh si Katy? Kenapa tuh? Kenapa nih lagi? Katy muter-muter guys. Kenapa tuh dia guys? Tuh. Kenapa dia? Ya ampun. Kemana sih? Cuman jangan-jangan itu dia ngebak lagi. Oke, treadmill dulu, treadmill. Oke. Hey, ini siapa Tinta? Aduh, aku suka banget si Tinta. Aduh, minus dari game ini itu benar-benar iklannya menyebalkan sekali ya guys ya. Oke, kita sudah ya, sudah mengeksplor ruangan sini. Dan kali ini kita bakalan ke depan guys. Banyak sekali yang baru ternyata guys. Oke, baiklah, di sini masih special Halloween ya guys ya. Oke, ini masih sama. Oh, ada permen juga deh guys. Ada candy ya. Dia mau ayunan guys. Siapa nih? Caster, kayaknya aku baru tahu deh guys nama kucing ini. Banyak yang update ternyata ya. Waduh, semakin semangat juga guys aku bermain game ini. Banyak banget lilin-lilin guys, seperti persembahan ya, tapi bukan ya guys ya. Oke, ini juga ada apa namanya, pumpkin. Alright, masih sama guys, ini masih sama ya. Sepertinya aku baru tahu ada rumah lagi di sini. Eh, nggak bisa loncat ya guys ya, lupa. Oke, di sini masih sama, ada kolam, terus ada ayunan, ada ini juga. Oh, pumpkin lagi deh, pumpkin. Banyak banget ya pumpkin ya. Oke, ini dia guys yang baru guys. Ini apa ya namanya, mainan hipno. Oke, tapi kayaknya aku tahu guys. Ini seperti kucing yang ada di game. Apa ya, aku tahu tapi lupa guys. Game apa yang pernah aku tonton ya. Oke, bentar, Luna mau mainan ini guys. Mumpung deket, jadi kita kasih dulu ya. Okay. Ini Luna, oke. Okay. Guys, di sini juga banyak tuh, banyak banget pumpkin, dan juga aku penasaran buat kapan bisa membuka kotak dan juga cafe, guys. Kayaknya emang game ini membutuhkan banyak update sih, guys. Ya, oke. Okay. Seperti biasa masih special Halloween, guys. Ini tuh ya gamenya buatan orang Jepang, guys. By the way ya, buat orang Jepang. Oke, okay, baiklah, yang terbaru di sini ada. Ini doang sih guys ya. Ini aku tahu, lupa tapi apa ya? Nih, catnap atau kayaknya catnap enggak sih? Karakter catnap yang di game Poppy Playtime maybe? Kayaknya Poppy Playtime deh kalau kalian tahu ya guys ya. Poppy Playtime ada salah satu karakter yang namanya catnap. Itu pun kalau enggak salah ya. Oke, baiklah, kita akan
coba untuk membuka dulu guys, tetapi sebentar ya, kita akan iklan dulu. A few moments later. Guys, lihat guys, apa yang akan apa yang terjadi di sini guys, lihat guys. Oh my god, sangat-sangat besar sekali guys. Ini serem banget sih, tapi aku gak mau guys. Kita bisa berkendara lagi. Kucing Hipno, ya ampun guys. By the way, dia bisa juga dirawat guys. Ini apalagi pemijat sama cermin. Buat apa ya guys ya? Tadi itu ya guys ya. Sayang banget gak bisa. Oh my god, sayang banget tadi tuh gak bisa aku rekam ya guys ya. Karena tadi masih proses iklan guys. Ternyata tiba-tiba dia tuh kayak sulap gitu, dipencet terus keluar apa namanya, kayak asap-asap gitu yang tadi boneka di sini guys. Terus keluarlah si catnap ini guys. Kita panggilnya catnap aja enggak sih guys ya? Oke. Serem banget loh ini, kita bisa berkendara lagi. Ini buat apa ya by the way ya? Cermin buat apa nih cerminnya? Apakah buat dia guys? Nope. Bisa berkendara sih. Lah cermin buat apa ya guys ya? Cermin buat surprisingly ini sangat-sangat luar biasa banget sih guys. Sampai wah, by the way itu dia guys. Rumah yang di belakang guys, bagus banget sih kayaknya. Guys, sumpah aku masih gak nyangka kalau bisa sebesar ini guys, tapi ini serem banget. Semoga dia enggak makan kucing-kucing lain ya guys ya. Aduh. Aku jadi takut guys. Aku kan penggemar game Poppy Playtime juga ya kan. Sumpah. Kita bisa berkendara lagi, tapi bener dulu ya. Ini buat apa sih ya? Bosnya enggak bisa. Oh, ada waktunya guys. Cepet. Kita harus naik dulu guys. Gimana naiknya? Berkendara. Oke, berkendara. Terus kita gimana kemana? Ayo kayak kita pergi. Coba kita lihat guys. Oh, kita bisa lihat pemandangan sedikit ya guys di luar sana. Sepertinya sudah banyak update lagi ya guys ya. Wow. Oh, ternyata rumah kita ini guys. By the way, gede juga ya rumahnya. Guys, ini cuman gini doang nih guys. Lah ini kita guys. Wah, ayo dong berkendara. Oh, bisa kita yang ngendarain coy. Oke. Kita bisa kita bisa lihat di sana cuy. Oh my god. Sumpah nih game jadi bener-bener gede banget sih guys. Oke, coba lihat ya guys ya, di sana ada apa guys. Oke, itu ada mobil. Wow. Penasaran gak sih kalau kita kesana guys? Sudah sangat-sangat bagus sekali game ini ya guys ya. Nice banget guys. Coba di sini ada apa guys? Deket lagi ya. Oke, bentar. Oh, ada mobil guys. Kira-kira nanti bisa kucingnya bisa main di sana, main apa ya? 33 detik lagi guys. Coba kita lihat ya apa yang terjadi kalau kita masuk ke dalam ya. Apakah bisa atau enggak guys? Kita coba masuk ke dalam. Apakah bisa guys ya? Bentar dulu, ini ada iklan. Aduh. Sabar. Kita masuk ke dalam guys. Bisa enggak sih? Enggak bisa masuk ke dalam guys. Karena ini terlalu besar sih. Besar banget sumpah ini guys. Oh no, ternyata kita setiap nonton iklan baru bisa mendapatkannya lagi guys. Ya sudah enggak bisa. Ya sudah hilang guys. Oke guys, kita bakalan coba ya guys ya, lihat animasi dia berubah menjadi seorang catnap yang sangat besar. Okay. Sampai aku melupakan kucing-kucing aku guys. Tunggu dulu guys, kayaknya kita harus beli makan dulu guys. Aduh, durasinya sudah semakin panjang guys. Oke guys, jadi kita akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari mainan Hipnos yang satu ini ya guys ya. Karena tadi gara-gara kepotong iklan, jadi aku gak bisa sempat rekam guys. Gak bisa sempat rekam cara kerja dari game yang satu ini. Kan tadi tiba-tiba langsung keluar saja ya kan. Nah kali ini aku bakalan menunjukkan bagaimana cara kerja dari dari mainan yang satu ini. Kita pertama-tama harus nonton iklan dulu guys. Oke. Iklan. A few moments later. Oh my god, kalian kaget nggak guys? Tadi aku kaget sih guys ya, karena kan tadi kan sudah, tetapi ini aku udah nggak kaget lagi guys. Saya kaget banget loh guys, sumpah. Tiba-tiba muncul gitu kayak mau melahap aku guys. Tapi guys ya,
Di sini kita hanya diberikan 5 menit untuk bisa bermain dengan si kucing catnap ini guys ya. Kita hanya diberikan waktu segitu doang guys. Lihat guys, catnapnya sangat-sangat seram sekali guys. Ih, takut gak sih guys kalian? Tapi ini kucing-kucing kok gak pernah takut gitu loh ya. Seperti itu guys ya pokoknya. Ya tadi lebih jelasnya kita akan, aku akan edit-edit dulu guys. Lebih jelasnya. Ya bisa ya? Berkendara bisa cok. Oh my god, kucingnya bisa berkendara di sini. Lucu banget. Oke, ini adalah video tambahan. Aku akan sisipkan di tengah-tengah ya guys ya, sebelum aku mendapatkan ini. Oke. Tidak apa-apa ya guys ya. Wow, sangat-sangat creepy sekali guys. Nembus guys, nembus. Ya sudah sebentar saja ya, sebentar sekali guys. Oke guys, kita lanjut lagi di video yang tadi. Aku nggak tahu sih ini guna dari kaca sama tuas pemijat ini buat apa ya. Coba bentar dulu guys sebelum aku. Nggak bisa, ini cuma berkendara doang, nggak bisa digunakan. Oh bisa guys, kita buat nyisir-nyisir si dia guys. Oh my god. Oke, ini video tengah-tengah spesial banget. Oke, kaca buat apa dong? Kaca buat apa ya? Kaca, coba lihat. Cermin buat apa? Cermin nih, mau nggak? Cermin. Lah. Oh. Kok gitu guys? Lah. Guys, dia jadi kayak apa ya namanya tuh? Gak tau lah ya apa ya. Oke guys, lanjut di video berikutnya ya guys ya. Ini ada akan aku skip ya guys ya. Sorry banget kalau urutan videonya gak jelas banget guys. Oh my god, gemoy tapi gimana ya, aku gak bisa bilang dia gemoy tapi dia itu serem banget guys, serem banget loh. Oke. Alright guys, sepertinya kita bakalan sampai di sini dulu aja ya guys ya untuk gameplay game podcast simulator yang satu ini ya guys ya, karena sudah 9 menit aku bermain. Oh no, hampir 10 menit lagi. Oh no guys, jadi kita bakalan lanjut lagi untuk di next gameplay ya guys ya. Kita next gameplay akan mencoba untuk membuka ruangan musik apa yang update terbaru guys. By the way, update di luar ini sangat-sangat wow banget sih guys. Yang pertama kita bisa melihat pemandangan di luar, terus bisa melihat kucing besar guys. Wah, kucing besar Alaska guys. Oh my god, sangat-sangat mengagumkan sekali sih guys nih game-nya. Oke, thank you banget buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.